Rongrong, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Oscar menutup pintu. Ning Rongrong berbalik dan berjalan masuk. Saat ini Oscar tidak jorok seperti sebelumnya. Janggut di wajahnya dicukur sangat bersih, rambutnya juga disisir dengan sangat rapi, mengenakan seragam sekolah Seven Treasures Glazetil standar, semakin menonjolkan penampilannya yang tampan. Terutama mata besar yang akan membuat gadis-gadis cemburu, membuat Ning Rongrong semakin takut untuk menatap matanya. Mengejar Ning Rongrong dalam beberapa langkah, Oscar mengeluarkan tas dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Baru saja aku lewat sini dan melihat lampu kamarmu masih menyala, jadi aku datang. Masih belum tidur selarut ini? Ning Rongrong memunggungi Oscar, berkata, aku akan segera tidur. Setelah Oscar bergabung dengan Seven Treasures Glazetil School, Ning Fengzi langsung membiarkannya masuk ke sekte dalam. Faktanya, sebagian besar sekte dalam adalah murid langsung dari Seven Treasures Glazetil School. Hanya master jiwa asing yang luar biasa yang memiliki kesempatan untuk masuk. Ketika Ning Fengzi mengumumkan di depan banyak murid bahwa Oscar akan langsung memasuki sekte dalam, tidak diketahui berapa banyak tatapan iri dan iri yang tersisa padanya. Di masa depan kamu tidak bisa selalu tidur larut malam. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Apalagi, selalu tidur larut malam membuatnya mudah tua, canda Oscar. Ning Rongrong berkata, saya baru 14 tahun, berapa umurnya? Oscar tidak bisa menahan tatapan kosong sesaat ketika dia mendengar suaranya. Sudah lama sejak Ning Rongrong berbicara kepadanya dengan sikap seperti ini. Dari suaranya, sikapnya hari ini jelas agak aneh. Rongrong, ada apa? Apakah kamu sedang bad mood? Tanya Oscar dengan suara rendah. Ning Rongrong tidak menjawab. Awalnya dia sudah mengumpulkan semua keberaniannya. Namun saat melihat Oscar secara langsung, keberanian di hatinya seketika luruh. Entah kenapa, keberanian di hatinya langsung turun. Kata-kata yang ada di ujung lidahnya tidak bisa diucapkan. Oscar tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat bahwa Ning Rongrong tidak berbicara. Dia menghela nafas ringan dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Kamu harus istirahat lebih awal. Ini sedikit sesuatu yang kubawakan untukmu. Camilan yang mudah dicerna. Dia mengangkat tangannya, ingin menyentuh rambut panjang Ning Rongrong. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan melihat punggung indah Ning Rongrong dengan nostalgia. Baru kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Ketika Ning Rongrong mendengar bahwa Oscar ada di sini untuk mengantarkan makanan kepadanya, dia tidak bisa lagi menahan air mata. Oscar, dia tiba-tiba berteriak. Oscar terkejut dan menghentikan langkahnya. Saat dia berbalik, angin harum telah bertiup ke arahnya. Ning Rongrong melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti burung layang-layang, dengan ganas bergegas ke pelukannya, memeluk pinggangnya dengan erat. Setelah beberapa saat terkejut, Oscar berangsur-angsur sadar. Meskipun Ning Rongrong sudah setuju untuk pergi bersamanya, keduanya tidak pernah sedekat ini akhir-akhir ini. Merangkul tubuh yang lembut dan harum, perasaan semacam itu sangat nyaman. Memutar tangannya untuk memeluk tubuh halus Ning Rongrong, detak jantung Oscar melaju tak terkendali. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan, kecantikan yang menakjubkan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Oscar bukanlah seorang pria terhormat, dan segala macam pikiran aneh segera muncul di benaknya. Tapi dia dengan cepat merasa ada sesuatu yang salah, karena tubuh halus Ning Rongrong yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya sedikit berkedut. Basah di dadanya berangsur-angsur meluas. Rongrong, ada apa? Tanya Oscar agak tertekan. Satu tangan dengan lembut membelai rambut panjang Ning Rongrong yang sehalus sutra, bertanya dengan lembut. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kenapa? Ning Rongrong berkata, tersedak oleh isak tangis. Wajah Oscar tersenyum. Dalam hati dia berkata, ternyata gadis ini telah membuatku terharu. Dia tidak bisa menahan perasaan agak bangga, berkata sambil tersenyum, datang ke Seven Treasures Glazetil School, kamu adalah satu-satunya kerabatku. Dan juga orang yang paling aku cintai. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa yang harus saya memperlakukan dengan baik? Saya sudah lama kehilangan orang tua saya, tetapi sekarang surga telah menganugerahkan Anda kepada saya. Jika saya masih tidak tahu bagaimana menghargai Anda, bukankah saya akan mengecewakan niat baik surga? Petik 2. Oscar awalnya ingin menghibur Ning Rongrong,
Tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan sebelum dia selesai berbicara, Ning Rongrong sudah menangis, memeluknya lebih erat. Merasakan rasa sakit Ning Rongrong, Oscar agak bingung. Pikiran indah di hatinya dari sebelumnya benar-benar hilang, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana menghibur Ning Rongrong saat ini. Rongrong, jangan menangis. Kamu membuat hatiku hancur. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Tangisan Ning Rongrong berangsur-angsur mereda. Dengan erat memegang pinggang Oscar, dia benar-benar membenamkan tubuhnya di pelukannya, menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya, hampir gagap ketika dia berkata, "Tahukah kamu? Tidak mungkin kita bersama." Pada awalnya, Oscar masih tidak mendengar dengan jelas, tetapi ketika Ning Rongrong mengulanginya lagi, dia langsung tampak tersambar petir, tubuhnya bergetar hebat sesaat, kedua tangannya memegang wajah menawan Ning Rongrong, membuatnya mengangkat kepalanya. Rongrong, apa yang kamu katakan? Suara Oscar agak bergetar. Dia tidak pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati seperti yang dia lakukan sekarang. Tapi, Ning Rongrong mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana dia bisa menahannya? Ning Rongrong mengatupkan gigi peraknya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang, itu hanya akan membuat Oscar semakin menderita di masa depan. Menutup matanya, dia menahan rasa sakit di hatinya, berkata, "Aku berkata, tidak mungkin kita bersama. Maaf." "Maaf," Oscar memandangnya dengan bodoh, jejak senyum aneh muncul di wajahnya. "Rongrong, tahukah kamu, aku jarang bercukur sebelumnya, dan aku tidak pernah peduli tentang hal lain. Bahkan Dekan Flanders mengatakan aku jenius, aku masih tidak ingin berkultivasi. Aku hanya ingin menjalani hidup ini dengan damai dan bahagia. Sampai aku mengenalmu, ketika aku pertama kali melihatmu, aku tidak bisa tidak jatuh cinta dengan penampilanmu yang seperti peri. Dulu kamu sombong dan lalim, tetapi bahkan saat itu, bayanganmu di hatiku tidak pernah memudar. Hanya saya yang mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Anda adalah seorang wanita muda yang hebat, dan saya hanya seorang guru jiwa biasa. Petik 2. Tepat ketika aku mencoba yang terbaik untuk menghapus bayanganmu dari hatiku, kamu mulai berubah. Dengan bantuan semua orang, kamu tidak sama lagi. Kamu mulai melunak, menjadi lebih penyayang. Penyakitmu berangsur-angsur menghilang, dan bayanganmu semakin jelas dan semakin jelas di hatiku. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku ketika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu bersedia pergi denganku untuk sementara waktu? Bahkan jika aku harus menukar 100 tulang roh, aku tetap tidak mau bertukar perasaan itu. Kupikir musim semiku telah tiba. Agar bersamamu di masa depan, untuk mendapatkan persetujuan ayahmu, aku mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dulu aku suka tidur, tapi sejak hari itu, aku hampir tidak pernah tidur. Aku menghabiskan setiap hari berkultivasi. Tidak peduli betapa kesepian dan menyakitkannya aku, selama aku memikirkan senyummu, semua rasa sakit akan dengan mudah ditendang olehku. Aku menemukan bahwa aku sangat mencintaimu. Mungkin aku pelit, tetapi setiap kali kamu bertemu bahaya, saya merasa sangat senang ketika saya bisa berdiri di depan Anda. Petik 2. Air mata mengalir di wajah Oscar. Dia secara bertahap mengendurkan tangannya yang memegang wajah Ning Rongrong, dan perlahan mundur selangkah demi selangkah. Matanya tidak mengungkapkan kesedihan, tetapi semacam cahaya yang berbatasan dengan keputusasaan. "Jangan katakan lagi, Oscar, aku. Oscar tertawa, tawa mengejek. Itu bukan tawa mengejek pada Ning Rongrong, tetapi tawa mengejek pada dirinya sendiri, aku benar-benar bodoh. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa tidak mungkin di antara kita. Sebagai nona muda kaya dari Seven Treasures Glazetil School, bagaimana Anda bisa bersama dengan bocah malang seperti saya? Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak akan pernah bisa mencapai posisi yang sama dengan Anda. Di masa depan, Anda akan menjadi Master Sekte dari Seven Treasures Glazetil School, dan saya? Tidak ada sama sekali. Saya benar-benar terlalu bodoh. Tapi, mengapa Anda berbohong kepada saya? Mengetahui bahwa itu tidak mungkin, mengapa Anda memberi saya kesempatan seperti itu? Mengapa? Petik 2. Mendengarkan raungan Oscar yang hampir histeris, Ning Rongrong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sudah merah karena menangis, dan dia juga hampir meraung, karena aku juga jatuh cinta padamu.
Apa katamu? Oscar tertegun. Melihat wajah memerah Ning Rongrong, matanya yang putus asa bersinar dengan secercah harapan. Ning Rongrong memandangi Oscar, dan berkata dengan air mata berlinang, "Ya, pada awalnya, saya tidak terlalu memikirkan Anda. Meskipun Anda tampan, saya telah melihat banyak pria tampan sejak saya masih muda. Tapi, saya secara bertahap menyadari bahwa Anda benar-benar baik kepada saya. Bagi saya, Anda rela menyerahkan semua yang Anda bisa. Tapi itu tidak penting. Ketika Anda mulai berkultivasi dengan keras, ketika Anda secara alami berdiri di depan saya selama setiap pertempuran, hatiku berangsur-angsur ditaklukkan olehmu. Hari itu, ketika aku setuju untuk pergi bersamamu, aku tidak berbohong padamu. Karena aku ingin tahu tempat seperti apa yang ada di hatiku. Saat kita benar-benar bersama, saat aku bisa melihatmu setiap hari, saat aku melihatmu menurunkan berat badan karena kerja kerasmu, aku mengerti bahwa semua yang kamu lakukan adalah untukku. Sosokmu di hatiku berangsur-angsur menjadi lebih besar. Aku menyadari itu keterikatan saya dengan Anda semakin kuat dan kuat. Awalnya, saya seharusnya memberitahu Anda sejak lama bahwa kita tidak bisa bersama, tapi saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Bukannya saya tidak tahan untuk menyakiti Anda, tapi aku tidak ingin memisahkan diriku dari perasaan itu. Perasaan seperti itu harusnya disebut cinta. Oscar, saya tahu bahwa Anda telah melakukan banyak hal untuk saya, tetapi apakah Anda tahu siksaan di hati saya? Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya setelah kompetisi. Dengan begitu, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi Anda. Titik. Tapi, dalam hatiku, aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, karena aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin meninggalkan pria pertama dalam hidupku yang aku suka. Kamu mengerti? Jika Oscar dikatakan agak ragu-ragu sebelumnya, sekarang mendengarkan tangisan sedih Ning Rongrong, hatinya perlahan melunak. Melihat air mata yang mengalir di wajah Ning Rongrong dan mendengarkannya, Oscar menyadari untuk pertama kalinya bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua memiliki hati ke hati. Tatapan Oscar mulai melunak. Lalu, mengapa kamu mengatakan bahwa kita tidak bisa bersama? Suaranya berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Ning Rongrong berkata dengan air mata berlinang, karena aturan sekte. Anda juga tahu bahwa murid langsung dari sekolah Ubin Kaca 7 harta karun kami semuanya adalah Soul Master tipe tambahan. Meskipun kami memiliki kemuliaan menjadi pembantu nomor satu tipe jiwa bela diri, pada kenyataannya, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan kekurangan karena tidak memiliki kekuatan serangan. Ini juga alasan mengapa saya meminta kakak saya untuk memesan kumpulan senjata tersembunyi itu. Karena itu, peraturan sekte menyatakan bahwa pasangan dari semua murid langsung harus menjadi guru jiwa tipe tempur. Hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat yang dapat melindungi kita. Jika itu adalah murid langsung lainnya, mungkin masih ada kemungkinan untuk membuat pengecualian. Tapi aku milikku, satu-satunya anak perempuan ayah, dan juga satu-satunya penerus Seven Treasures Glazetil School di masa depan. Aturan ini, tidak mungkin ayahku membuat pengecualian untukku. Aku hanya bisa menemukan suami yang bisa menggunakan kekuatan untuk melindungiku di masa depan. Oscar menatap kosong ke arah Ning Rongrong, inilah alasan mengapa kita tidak bisa bersama. Karena aku seorang master jiwa tipe pembantu? Ning Rongrong mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Seven Treasures Glazetil School kami tidak pernah mendiskriminasi soul master biasa. Selama kamu bergabung dengan sekte, sekte akan memperlakukanmu dengan tulus. Tapi ini adalah aturan sekte, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Bahkan jika saya menjadi master sekte di masa depan, saya tidak bisa. Saya tahu Anda memperlakukan saya dengan baik, dan saya sangat menyukai Anda. Tetapi, jika kita melanjutkan, itu hanya akan lebih menyakitkan di masa depan. Saya tidak menginginkan Anda untuk tenggelam dalam rasa sakit ini. Belum terlambat untuk memberitahu Anda sekarang, Anda baru berusia 16 tahun. Anda masih memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Maafkan saya, Oscar. Saya benar-benar minta maaf. Pada titik ini, dia sudah terisak tak terkendali lagi. Oscar menatap Ning Rongrong dengan getir. Bisakah dia benar-benar menyalahkannya? Tidak, tentu saja tidak. Ini bukan salah Ning Rongrong. Ketika dia mendengar Ning Rongrong mengatakan dia jatuh cinta padanya, bagian terlembut dari hatinya sudah benar-benar tersentuh.
Baginya, apakah Ning Rongrong memiliki perasaan padanya lebih penting dari apapun? Sudah terlambat. Meskipun aku baru 16 tahun, di hatiku, tidak akan pernah ada ruang untuk wanita kedua. Rongrong, tahukah kamu? Sudah terlambat bagimu untuk memberitahuku. Aku cinta kamu, selama-lamanya. Bahkan jika lautan mengering dan bebatuan membusuk, itu tetap tidak akan berubah. Mata bunga persik Oscar berkedip dengan kilau yang tak tertandingi. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia meraih bahu Ning Rongrong. Rongrong, lihat aku. Suara Oscar tiba-tiba menjadi tenang. Ning Rongrong menatap kosong, mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tiba-tiba, dia melihat cahaya khusus di mata Oscar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia hanya melihat cahaya semacam ini di mata Tang San dan Dai Mubai pada malam turnamen Elite Academy Master Roh tingkat lanjut kontinental. Rongrong, dengarkan aku. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku sangat senang, karena ini pertama kalinya aku mendengar kamu mengucapkan kata-kata kamu menyukaiku dari mulutmu. Kesulitan ada di depan kita, tetapi selama kita saling mencintai, kesulitan itu belum tentu dapat diatasi. Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun Anda memiliki aturan ini, tidak lebih dari berharap agar murid langsung memiliki perlindungan yang kuat. Itu benar, saya tidak bisa melakukannya sekarang, saya hanya Spirit Master Sistem Makanan. Tetapi itu tidak berarti saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Rongrong, apakah Anda bersedia menunggu saya? Beri saya 10 tahun, saya pasti akan menemukan cara untuk membuat diri saya lebih kuat, untuk memiliki kekuatan untuk melindungi Anda. Petik 2. Ning Rongrong tidak menyangka Oscar benar-benar memiliki reaksi seperti ini. Melihat tatapan gigih di matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria ini layak untuk diandalkan. Hampir tanpa ragu, dia mengangguk. Melonggarkan cengkeramannya di bahu Ning Rongrong, Oscar dengan keras berbalik, menyembunyikan semua keengganan di dalam hatinya. Rongrong, aku akan pergi. 10 tahun, tunggu aku selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, jika aku masih belum kembali, kamu akan menikah. Jika aku berhasil, aku pasti akan kembali untukmu. Di 10 tahun, kamu akan berusia 24 tahun di masa jayamu. Selama aku tidak mati, aku akan berhasil. Selesai berbicara, Oscar tidak berlama-lama bergegas keluar seperti angin. Dia tidak akan tinggal di Seven Treasures Glazetil School. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menemukan jawaban yang benar di sini. Dia harus pergi, harus meninggalkan tempat ini. Dia harus pergi ke dunia luar untuk menemukan apa yang dia butuhkan. Bisakah sistem makanan Soul Master benar-benar tidak melindungi kekasihnya? Tidak, dia percaya dia bisa melakukannya. Demi cinta yang membandel di hatinya, apapun yang terjadi, dia harus melakukannya. Menonton sosok Oscar yang menghilang, seluruh orang Ning Rongrong sudah konyol. Hanya pada saat ini dia dengan jelas menemukan bahwa dia telah jatuh cinta tak terkendali dengan pria tampan yang memperlakukannya dengan baik, rela menyerahkan segalanya untuknya. Dia enggan melepaskannya, dia benar-benar ingin dia tinggal. Tapi dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, mereka berdua benar-benar tidak bisa bersama selamanya. Desahan suram bergema dari belakang Ning Rongrong. Tangan besar dan kuat bersandar di bahunya. Gadis bodoh, jangan menangis. Jika dia benar-benar bisa kembali dalam waktu 10 tahun, maka mungkin kalian benar-benar bisa bersama. Ning Rongrong berbalik dan melihat bahwa Ning Fengzi muncul entah dari mana. Dia melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya dan menangis. Jian Douluo Chenxin, Bon Douluo Gurong berdiri dengan tenang. Kedua judul Douluo saling memandang. Jian Douluo, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, tiba-tiba berkata, mengingat waktu, anak ini pasti bukan orang biasa. Seperti yang dia katakan, jika dia tidak mati dalam 10 tahun. Lalu, 10 tahun kemudian, dia pasti akan mengejutkan dunia Master Jiwa. Kejutkan kami, biarkan dia melakukannya. Petik 2. Ning Rongrong adalah pewaris pemimpin sekte. Bagaimana mungkin Ning Fengzi dan yang lainnya tidak mendengar keributan sebesar itu dari sisinya? Mereka bertiga telah lama datang dan mendengar sebagian besar percakapan antara Ning Rongrong dan Oscar, tetapi mereka tidak menunjukkan diri. Ketika Ning Fengzi mendengar keputusan akhir Oscar, matanya dipenuhi kekaguman. Shrek Seven memang bukan orang biasa. Mungkin bakatnya tidak sebaik Tang San, tetapi tekad yang tersembunyi di dalam hatinya sudah cukup untuk memutuskan banyak hal.
Ning Fengzi tidak menyimpan Oscar. Dia ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa diberikan pemuda ini padanya di masa depan. Jika kejutan itu cukup untuk mengimbangi peraturan sekte, maka dia tidak keberatan menjadi ayah mertuanya. Tang San tidak ingat berapa kali dia terdampar di kolam. Hanya mereka yang pernah merasakan kekuatan air terjun setinggi 200 meter yang bisa memahami seberapa kuat dampaknya. Dengan kekuatan jiwanya tersegel, dia bahkan tidak bisa memanjat batu besar itu, apalagi berlatih memalu di air terjun. 3 hari penuh berlalu, Tang San tidak bisa berdiri teguh di atas batu yang sangat mulus itu. Dia bahkan tidak mengayunkan palunya sekalipun. Setiap hari, dia hanya akan naik ke pantai untuk beristirahat ketika dia benar-benar kelelahan. Begitu energinya pulih, dia akan kembali ke dasar air terjun dan terus bekerja keras. Temperamen Tang San selalu dikenal karena kegigihannya. Dia tidak pernah tahu apa itu kegagalan. Jika dia tidak berhasil sekali, dia akan berhasil 2 kali. Jika dia tidak berhasil 2 kali, dia akan berhasil 3 kali. Dia sangat percaya bahwa ayahnya memiliki alasan untuk apa yang dia ingin dia lakukan. Di bawah pengaruh tulang tengkorak kebijaksanaan, Tang San mulai menilai kehalusan batu besar dan dampak air. Dia menemukan titik masuk terbaik untuk berdiri dan mulai mencoba yang terbaik untuk menghindari dampak air. Dia menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk mengurangi dampaknya. Palu tempa yang berat tidak diragukan lagi membantunya. Semakin berat dia, semakin sulit untuk dicuci ke dalam kolam. Tang Hao selalu bermeditasi dan berkultivasi di dalam lubang yang dia lontarkan. Dia tidak peduli dengan masalah Tang San. Jembatan cahaya bulan 24 Tang San menyimpan sejumlah besar air dan makanan, cukup untuk 2 orang selama sebulan. Oleh karena itu, pada bulan ini, Tang San tidak memetik buah apapun. Setiap kali dia datang untuk beristirahat, dia akan mengirimkan makanan ke gua ayahnya dan meletakkannya di depan ayahnya. Setelah makan, dia akan segera beristirahat. Begitu energinya pulih, dia akan melompat kembali ke air. Tang Hao sesekali membuka matanya. Tatapannya secara alami akan jatuh pada Tang San. Melihat putranya dibasuh dan naik lagi dan lagi, matanya akan menunjukkan sedikit kepuasan. Bocah bodoh, tahukah kamu? Air terjun ini adalah palu tempa untuk Anda. Itu membuat tubuh Anda marah. Sebagai satu-satunya pengrajin ilahi di benua itu, yang ingin saya lakukan adalah meredam tubuh Anda menjadi senjata ilahi sejati. 5 detik, dia akhirnya bertahan 5 detik. Pada hari kelima, Tang San sudah bisa bertahan 5 detik di atas batu bundar. Meskipun dia tidak memiliki bantuan spirit power, berdiri di atas batu, tubuhnya bisa sedikit bergerak sesuai dengan karakteristik Ghost Shadow Perplexing Track untuk mengurangi dampak air terjun. Dia melakukan yang terbaik untuk menemukan titik keseimbangan terbaik untuk menahan dampaknya. Bahkan jika sulit untuk bernafas, dia akan melakukan yang terbaik untuk bertahan untuk sementara waktu. Bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi merupakan awal yang baik. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya. Ketekunan pertama tidak diragukan lagi yang paling menyakitkan. Tang San tidak hanya harus menanggung dampak air terjun yang sombong dan tidak masuk akal, dia juga harus menanggung rasa sakit karena tidak dapat menggunakan kekuatan roh. Itu seperti orang dewasa yang tiba-tiba menjadi anak-anak. Kekuatannya akan langsung menyusut, dan dia perlu waktu untuk beradaptasi. Dan 5 hari adalah waktu yang tepat baginya untuk beradaptasi. Selama 5 hari ini, di bawah pengaruh air terjun yang konstan, Tang San secara bertahap pulih dari rasa sakit karena tidak dapat menggunakan metode surga misterius. Mengandalkan tulang tengkorak kebijaksanaan untuk meningkatkan kecerdasannya sendiri, dia secara bertahap memahami metode tersebut. Sejak hari ke-6 dan seterusnya, waktu dia bertahan di atas batu bundar meningkat secara eksponensial, dan dia akhirnya bisa mulai menggunakan palu tempa di tangannya. Mengerahkan kekuatan pada batu bundar yang halus tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat menyakitkan. Tapi seberapa pintar Tang San? Dia tidak terburu-buru untuk mulai berlatih teknik palu angin pemisah gangguan. Sebagai gantinya, dia pertama kali mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan kekuatan pertempuran di air terjun, berjuang untuk mengontrol titik keseimbangan, membiarkan air terjun membasuhnya. Saat Tang San akhirnya bisa berdiri kokoh di bawah air terjun dan tidak akan hanyut ke dalam air lagi, Tang Hao akhirnya memberinya instruksi kedua.
Kembangkan kekuatan roh. Tentu saja, bagi Tang San, itu untuk menumbuhkan metode surga misterius. Tang San sangat terkejut dengan kata-kata ayahnya. Kekuatan batin metode surga misteriusnya sudah disegel. Bagaimana dia bisa berkultivasi? Tetapi ketika dia benar-benar mulai berkultivasi, namun, dia menemukan bahwa segel yang diberikan ayahnya sangat aneh. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan batin Mysterious Heaven Skill, dia masih bisa menggunakannya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan batin metode surga misterius, kultivasinya tidak terpengaruh. Setiap kali dia mulai berkultivasi dalam tubuh ketiadaan, kekuatan batin yang terkumpul akan bersirkulasi sekali dan secara alami bergabung dengan segel api, menjadi satu dengan kekuatan batin aslinya. Meskipun dengan cara ini, Tang San tidak bisa merasakan kemajuan metode langit misterius, tetapi setelah berkultivasi, kecepatan pemulihan tubuhnya jelas akan meningkat. Jadi, mulai hari ini, Tang San, setiap hari dia akan berkultivasi selama 6 jam, dan selebihnya dia akan berlatih di bawah air terjun. Engah! Palu Tempa menghancurkan percikan kecil di air terjun, beredar sekali, dan kembali ke atas kepala Tang San. Sukses, Tang San senang, tapi itu hanya sesaat, karena pikirannya tidak stabil, dia hanyut ke dalam kolam di dekat air terjun. Hari ini sudah hari ke-15 dia datang ke sini. Setelah upaya tak henti-hentinya, dia akhirnya berhasil mengayunkan palu angin pemisah gangguan untuk pertama kalinya tanpa tergelincir dari batu bundar saat mengerahkan tenaga. Dengan palu pertama, ada palu kedua. Dengan pelatihan berkelanjutan Tang San, metode palu angin pemisah gangguan mulai terlihat di tangannya. Lagi pula, palu tempa bukanlah palu Hautian, bobotnya tidak terlalu buruk, dan bobotnya sendiri juga dapat membantu Tang San menstabilkan sosoknya di atas batu. Perlahan-lahan, metode palu angin pemisah gangguan di air terjun menjadi semakin terampil. Awalnya dia hanya bisa memercik sedikit, tapi kemudian dia menari sehingga angin dan hujan tidak bisa melewatinya. Di bawah air terjun, itu seperti penghalang melingkar, terus-menerus menghalangi dampak air terjun, memercikkan air dalam jumlah besar. Jumlah ayunan palu tempa dengan cepat dan terus meningkat. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Boom! Dengan ayunan palu terakhir, tubuh Tang San terangkat seperti peluru meriam, menghadapi benturan air terjun sejauh 10 meter. Dalam 10 meter, air terjun didorong kembali, dan di bawah dorongan sosoknya, itu membuat raungan besar. Bahkan pelangi yang terbentang melintasi kolam diaduk pada saat ini. Tentu saja, bukan itu yang bisa dicapai oleh kekuatan Tang San saat ini, tetapi karakteristik dari metode hammer angin pemisahan gangguan. Setiap palu lebih kuat dari yang terakhir, dan kekuatan masing-masing palu ditumpangkan pada yang terakhir. Jika bukan karena konstitusi Tang San yang sangat kuat, dampak yang sangat besar akan cukup untuk merobek semua otot di tubuhnya. Seketika ayunan 9x9 dari 81 palu diselesaikan, kekuatan 81 kali yang ditumpangkan diringkas menjadi 1. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan roh, kekuatan serangan yang menakutkan pada saat itu masih melampaui puncaknya. Bang! Kekuatan menghilang, dan tubuh Tang San menabrak genangan air di tengah air terjun. Tetapi pada saat ini, kegembiraan di hatinya sulit untuk dijelaskan. 3 bulan, dia akhirnya menyelesaikan permintaan ayahnya, dan mengayunkan palu ke-81. Kulit Tang San saat ini penuh dengan warna perunggu yang sehat, dan dia tumbuh sedikit lebih tinggi. Meski rambut dan janggutnya sangat berantakan, matanya yang seperti bintang dingin bersinar terang. Begitu air berbalik, Tang Hao, yang sedang duduk tegak di dalam gua, telah membuka matanya, sebuah cahaya yang mengejutkan berkedip di kedalaman matanya. Meskipun dia adalah Dou Luo berjudul nomor 1 di benua itu, dia tidak bisa tidak memuji penampilan luar biasa putranya. Saat itu, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyelesaikan langkah ini. Tapi Tang San yang gigih, dengan bantuan bakatnya, hanya menggunakan waktu 3 bulan. Melompat keluar dari kolam dan ke pantai, Tang San memegang palu tempa di satu tangan. Hal pertama yang dia lihat adalah mata ayahnya. Tatapan Tang Hao menyapu tubuh putranya. Setelah 3 bulan ini, otot Tang San menjadi lebih jelas. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, ada lapisan tipis cahaya di kulitnya. Dengan penglihatannya sebagai Titled Dou Luo, dia secara alami bisa melihat kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya.
Ayah, aku melakukannya. 81 ayunan, kata Tang San kepada Tang Hao, agak senang dengan dirinya sendiri. 81 ayunan, 81 sesuka hatinya. Perasaan hati dan tubuhnya yang mengungguli satu sama lain memenuhi dirinya dengan kegembiraan. Tang Hao mengangguk padanya, mengeluarkan dua kata dari mulutnya, "Bagus sekali. Tapi kamu harus melakukan yang lebih baik." Petik 2. Saat dia berbicara, Tang Hao mengambil palu tempa dari tangan Tang San. Dengan lambaian tangannya, palu tempa melesat ke langit seperti bintang jatuh, menghilang dalam sekejap mata. Mengabaikan Tang San, yang masih linglung, Tang Hao meraih pohon di sebelahnya. Tangannya seperti pisau tajam memotong batang pohon. Seluruh pohon dipotong menjadi dua seperti tahu. Tangan Tang Hao bergerak, yang bisa dilihat Tang San hanyalah serbuk gergaji terbang dan bayangan ilusi telapak tangan Tang Hao. Mata iblis ungu miliknya telah mencapai puncak level ketiga. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat gerakan Tang Hao dengan jelas. Itu adalah bukti seberapa cepat Tang Hao. Saat Tang Hao berhenti, sebuah palu muncul di tangannya. Itu persis sama dengan palu tempa sebelumnya, tetapi dibuat dari pohon cincang. Memasukkan palu kayu ke telapak tangan Tang San, selanjutnya, gunakan untuk berlatih metode palu angin pemisah gangguan. Jika pegangannya patah, kamu membuatnya sendiri. Meninggalkan kata-kata ini, Tang Hao sekali lagi kembali ke guanya. Instruksi sederhana lainnya, tapi apa yang dia berikan kepada Tang San adalah tugas yang lebih sulit. Saat pertama kali menerima palu kayu, Tang San masih tidak merasakan apa-apa. Dalam 3 bulan, dia sudah terbiasa menggunakan palu tempa seberat beberapa lusin jin. Sekarang memegang palu kayu ini, praktis seringan bulu. Ketika dia sekali lagi berenang menuju air terjun, itu jauh lebih mudah dari sebelumnya. Palu kayu itu sendiri mengapung. Apalagi itu sangat ringan. Menghemat hampir 1/5 waktu, Tang San tiba di bawah air terjun. Tapi, ketika dia memanjat batu besar di bawah air terjun, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Di bawah pengaruh air yang luar biasa, tubuhnya bergoyang. Dia tiba-tiba hampir hanyut dari batu besar. Harus diketahui bahwa pelatihan 3 bulan ini telah lama membuatnya berdiri di atas batu yang stabil seperti paku yang ditancapkan ke dalamnya. Bagaimana dia tidak terkejut ketika langkah kakinya tiba-tiba menjadi goyah? Sangat cepat, Tang San menyadari ada sesuatu yang salah. Palu tempa di tangannya telah menjadi palu kayu. Perbedaan beratnya sangat besar. Pusat gravitasi aslinya dan keakrabannya dengan aliran air telah berubah. Beratnya berbeda. Ingin berdiri teguh secara alami menjadi lebih sulit. Memikirkan hal ini, Tang San segera memahami beberapa niat ayahnya. Menjadi pintar, dia tidak segera melambaikan palu kayu di tangannya setelah berdiri teguh. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan mantap. Mengontrol palu kayu, dia dengan ringan melambaikannya, merasakan perasaan palu kayu di aliran air. Palu kayu yang tampaknya ringan sebenarnya lebih tahan terhadap air daripada palu tempa sebelumnya. Ringannya sendiri dipengaruhi oleh daya apung dan momentum air. Itu membuat Tang San semakin sulit untuk mengendalikannya. Ketika Tang San merasa bahwa dia dapat berdiri teguh lagi, dia mulai menggunakan metode palu angin pemisah gangguan lagi. Palu pertama dan kedua masih bisa ditahan dengan normal. Itu tidak mulus. Tetapi ketika sampai pada palu ketiga, kerapuhan palu kayu itu pecah begitu menembus tirai air. Palu kayu tidak berguna. Mulai hari ini dan seterusnya, Tang San memasuki pelatihan tahap kedua. Dia tidak memiliki kekuatan internal. Dia tidak bisa menyuntikkan kekuatan internal ke palu kayu untuk melindunginya. Yang bisa dia lakukan adalah mengendalikan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia mengontrol palu kayu untuk terus meningkatkan kekuatannya agar tidak tersapu oleh aliran air dan tidak patah oleh kekuatannya sendiri. Peningkatan kesulitan yang tiba-tiba tidak membuat Tang San gentar. Sebaliknya, itu membuatnya lebih fokus. Pelatihan khusus yang lebih sulit dimulai. 9 bulan kemudian. Dengan raungan yang menusuk telinga, tirai air besar mengalir ke langit. Kali ini, itu bukan lagi bagian dari air terjun. Itu hampir seluruh air terjun selebar 10 meter. Di bawah air terjun, sosok yang menjulang ke langit bersinar dengan cahaya perunggu. Di bawah sinar matahari, itu bersinar seperti emas. 81 ayunan, Tang San sudah lupa berapa 81 ayunan yang telah dia selesaikan.